dan sang KPM. Si bos langsung menyuruhnya untuk keluar dan melakukan pertukaran tersebut. Era ini jauh nih, diekspor dari Johor. Kue lapis rawak tapi diimpor dari Johor ini. Tunggu kalau ada jumpa di sini baru coba-coba anu lab beli. Kalau ada jumpa sejak pikipi kurang ada orang jual. Tapi si kapten berhasil membawa Kiki pergi. Namun bahayanya si bos menangkap. Udah kok enggak. Ini Pamin.